Guys, welcome back to my channel. Sore ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di Pantai Kuta Bali, pantai legend dan populer yang selalu ramai wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Pantai Kuta juga semakin hari semakin cantik. Bagaimana wajah baru Pantai Kuta sekarang? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Oke teman-teman, dan kita sudah berada di kawasan Pantai Kuta Bali. Cuaca Bali sore hari ini juga sangat cerah sekali. Dan aku ambil video ini tepat pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Pantai Kuta Bali sekarang sudah mulai tertata rapi ya guys. Mulai dari parkiran serta juga gapura pintu masuk ke pantai juga sudah direnovasi. Serta tembok-tembok pembatas pantai sekarang diganti dengan warna seperti bata merah gitu ya teman-teman. Sekarang juga ada ikon tulisan Pantai Kuta Bali, bisa untuk dijadikan spot foto ketika kalian berlibur ke Pantai Kuta ini. Dan sore ini aku akan ajak teman-teman menyusuri Pantai Kuta ini sampai ketemu ikon Pantai Kuta Bali yang biasanya digunakan wisatawan untuk berfoto-foto ketika mengunjungi Pantai Kuta ini. Ikutin video aku terus. Sekedar info nih buat teman-teman, kalau datang ke Pantai Kuta ini juga ada wahana baru loh guys. Adanya wahana skatepark untuk kalian yang hobi berolahraga skateboard. Kalian bisa langsung datang ke Pantai Kuta Bali ini. Apalagi bermainnya waktu sore menjelang senja, pasti sangat cantik sekali pemandangannya. Kalau teman-teman perhatikan, di pinggiran Pantai Kuta Bali ini juga banyak sekali yang menyediakan persewaan alat-alat surfing lengkap dan sekaligus dengan pelatihnya ya guys. Dan ombak Pantai Kuta ini cocok buat teman-teman yang masih pemula dan ingin belajar surfing. Buat kalian nih yang pengen bisa olahraga surfing atau mencoba pengalaman baru, kalian bisa mampir di Pantai Kuta Bali ini ketika kalian liburan ke Bali. Dan pelatih surfingnya juga sangat ramah sekali. Sebelum masuk ke air, kalian juga akan dijelaskan dengan jelas trik-trik bagaimana cara surfing yang benar. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Di pinggiran Pantai Kuta ini juga sudah dibangun dengan jogging track buat teman-teman yang ingin jogging atau jalan-jalan santai di pinggiran pantai sembari menikmati senja di sore hari. Pantai Kuta ini juga bisa ya guys. Pastinya setelah dibangun dengan jogging track ini membuat wisatawan bisa lebih nyaman untuk jalan-jalan di pinggiran Pantai Kuta Bali. Apalagi dengan pedagang-pedagang lokal yang berada di pinggiran pantai juga sudah diatur dan tertata rapi dengan disediakannya tempat-tempat stand-stand di pinggiran Pantai Kuta ini. Ke Bali, kalau tidak mampir ke Pantai Kuta ini, pasti masih belum lengkap liburan kalian ketika berkunjung ke Pulau Dewata ini. Dan buat teman-teman yang ada rencana ke Bali atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan ke sini,
Aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini ya guys. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali. Terlihat dari sini, pada sore hari ini Pantai Kuta juga sangat ramai sekali pengunjungnya. Di sini terlihat ada wisatawan yang bermain air, berenang, ataupun olahraga surfing. Ada juga nih wisatawan yang hanya duduk-duduk santai, berjemur, menikmati keindahan suasana sore di Pantai Kuta Bali. Ada juga wisatawan yang hanya berjalan-jalan di pinggiran pantai. Oh ya teman-teman, untuk duduk-duduk di tempat duduk pantai dan payung-payung pantai ini gratis ya guys. Hanya membayar makanan dan minuman yang kalian pesan saja. Letaknya sangat strategis, dekat sekali dengan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Dan di depan Pantai Kuta ini juga terdapat mall terbesar yang ada di Kuta Bali ini, serta ada pusat pertokoan di sepanjang jalan menuju ke Pantai Kuta, membuat kawasan ini tak pernah sepi pengunjungnya. Jadi setelah kalian capek berbelanja, kalian bisa langsung cuci mata melihat keindahan Pantai Kuta dengan pesona sunset yang begitu sangat cantik ya guys. Kawasan Kuta Bali ini adalah salah satu pusat wisata yang paling ramai dan tidak pernah sepi pengunjungnya ya guys. Dan buat teman-teman, kalau jalan kaki di sini pasti menemukan banyak sekali wisatawan yang berjalan kaki sambil berbelanja di toko-toko yang berjajar di sepanjang jalan menuju ke Pantai Kuta Bali. Terlihat situasi dan kondisi di dalam Pantai Kuta pada sore hari ini juga sangat ramai sekali wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Dan terlihat sunset di Pantai Kuta pada sore hari ini sangat indah dan cantik. Banyak sekali wisatawan yang berfoto-foto mengabadikan momen ketika mereka datang ke Pantai Kuta Bali. Terlihat di sini di Pantai Kuta ada yang berjemur, bermain voli pantai, ada yang duduk-duduk santai menikmati sore di Pantai Kuta, ada yang berfoto-foto, juga ada yang jogging ataupun jalan-jalan di pinggiran pantai. Di sini juga ada yang bermain air, berenang ataupun olahraga surfing ya guys. Oh ya teman-teman, di sekitaran Pantai Kuta ini juga banyak sekali perhotelan ya guys. Dari hotel murah hingga hotel mewah. Jadi buat teman-teman yang memilih stay di kawasan Kuta ini, teman-teman bisa langsung jalan kaki menuju ke Pantai Kuta. Selain itu dekat dengan pusat perbelanjaan dan kemana-mana juga sangat dekat ya guys. Sangat rekomendasi sekali. Thank you.
Thank you.
kalau mau ngambil mobil tinggal aku.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya ya guys. Bye-bye.